So assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ni kita ada kat Wayang Bikers. So hari ni nak buat ride. Hari ni ride pendek ya. Ride nak ke, kita nak ke Baling. Kita nak ke Baling. Hari ni ride ingat kata kita ride simple lah ni. Ride simple sama dengan team kita lah, dengan team kita. So hari ni ya, agar ride pun sampai. Ni kak Reswai seorang. Kak sampai ha ya. Noh macam biasa. Noh lah ni pakai helmet baru lah. Lawa Noh. So hari ni Abali kita bawa tetamu istimewa hari ni. Hari ni Menteri Kewangan ikut lah. Menteri Kewangan. Wabik boss ikut. So macam biasa. Adik cilik ni. Juga makan siwit tau. Suka makan siwit. So dia ikut kat hari ni. Jadi hari ni, yang ni kita tunggu siapa lagi bang? Kita tunggu lagi 3 minit kan Araswai dengan satu budak TUDM. TUDM. Okay. So kita tunggu lagi 3 orang je lah untuk sampai. Jadi bang. Abang. Habis berak lah. Habis berak lah. Habis lah. Pagi-pagi hujan kan. Sur. Dia tak hujan tadi, dia lajak, dia tak bilang. Tadi dalam perjalanan lah. Saya buat kedua slow and slow di semua. Aku duduk belakang sebab aku nak test mic tu. Aku nak test mic. Aku nak tengok macam mana okey tak okey sound dia. Kalau okey, alhamdulillah. Kita boleh ni lah, boleh cuba lagi lah kalau lepas ni. Buat macam mana, aku punya niat tu, aku nak test. Kalau mic ni dengan ni okey. Mic ni kalau pakai dengan alien satu tembok yang sekarang ni okey lah. Kalau okey okey lah, kalau tak okey apalah. Aku nak balik lah. Sekarang ni kami ikut pulang hari. Sebab kita nak ikut surat. Kita nak ikut bandung atas Indonesia. Melayu aku pun tak tahu. Pasal ni dah sini. Aku tak tahu. Starts to roar. The lightning wakes the wave, but through it we are brave. Everyone is lonely. Some. Kami nak teruskan perjalanan. So kami ikut jalan SP nak pergi Baling. Jadi ni geng-geng Agresor semua. Geng Agresor lah. Ada pula tahu tiba-tiba kenapa dia bawa motor. Dia ni lorang dia ni MBX. Om. Ayo je dia tak apa. Halo, tadi parking tu.
So, jom, kita jumpa jalan rumah. Mari kita ni ya, sambung. Jom. Mari jalan lah. Lepas tu dia jalan, ok, jom, tak maju. Jalan. Nanti, so, hati ada Tommy katanya nak pergi. Ok, tak pernah. Tapi tak jadi sebab sana ada kek. Pandemik lah, so tak asal lah di Rimba. Kan sama juga, di latar kan, kita tak boleh nak pergi sana lah. So, tak boleh nak apa-apa lah. Jadi kita hanya kita nak pergi kali lah. Tempat dia nak lebih kurang sama lah dengan kereta kapela. Tak sama lah. Tak sama je lah kereta kapela. Dia nak tempat tu. So, kita nak tengok lah macam mana. Sebab dah, aku tak cun. Sebab aku dah kereta kapela tu mana dah gambar. Kereta Rimba buat apa. Tak ada nak akhir dalam Google lah. So, pegang eh.
few inches later. Okay. 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 Laju eh. Laju eh. Ha? Ni, kau nak test mic. Kau itu aeropen. Tak dengar apa. Tak dengar apa, suara aku tak ada. Kau nak test ni, kalau sama aku aku pakai aeropen. Buat macam mic buat macam-macam buat mic tu tadi. Dia kena pakai adapter ni kok. Tadi. Aha. Okey ya. Oh, yang berbesar tu. Kata dia ingat kena buat kena buat link ni dia tu pecah pakai ekzos. Ekzos ni dulu eh. Ha tu ekzos open. Dia pick up ni dulu tak syok. Jom 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 jom. Kita menghampiri Ulu Legong. Ini yang telah kanan. Apakah Legong itu dekat yang langsung berlupa dengan ayat mana Ulu Legong. Haa, alright. So, kalau siapa yang tak tahu, bagaimana Ulu Legong ni dia tolong dengan dia punya kolak kanan. Haa, dia ada macam rizak lah. Dia kata rizak lah. Rizak yang mereka buat ada kolam dan kita urus. Boleh berkembang lah, tak boleh lah, nanti malam. Haa, tu besar ni tak boleh mahal lah, nanti malam kena kan. Haa, oh, tak ada, Rimba Cafe Ulu Legong. Nah, gampang lah. Yeah.
Tak payah kita berkata-kata, tak payah sambung.